Oke guys, ini adalah head unit dari Honda Mobilio saya dan ini sangat terbatas banget. Kalau misalkan mau tervideo itu nggak bisa, jadi harus melalui DVD. DVD sini, dan itu juga udah ketinggalan banget. Jadi ini juga nggak ada Bluetoothnya, sayang banget. Ini Kenwood. Nah, saya coba mau pasang tablet saya ini, tablet Samsung 10 inch. Jadi nanti bisa ditaruh di sini gitu. Tapi sayang ini agak berat ya. Nah, saya sudah siapkan dua buah magnet seperti ini. Nanti saya mau pasang di sini. Terus di sini nggak tahu kuat nggaknya ya. Nanti kalau misalkan nggak kuat, saya beli lagi untuk yang di atas. Tapi memang biar nggak kelihatan ruwet gitu ya, jadi cukup dua aja sebenarnya. Nah, di paketannya itu udah ada kayak gini nih, besinya gitu yang nanti bisa ditempel ke softcase-nya. Saya juga beli softcase yang seperti ini, bening. Jadi ini nanti saya copot softcase-nya, terus saya taruh di sini, dan di sini nanti saya kasih magnetnya gitu. Bukan magnet, yang di sini besinya gitu. Jadi nanti biar masang seperti ini gitu ya. Nah, oke, kita coba instalasikan dulu ya. Nah, ini magnetnya kita copot untuk perekatnya. Ini nggak tahu ini kuat nggak ya? Cuma dua gini ya. Di sini. Ya di sini aja. Nah, gini. Nah, terus satu. Nah, jadi boxnya segini, kayak gini. Nanti di dalamnya itu ada magnet sama ininya, besinya gitu. Nah, di sini. Ini sayangnya warna gold ya. Jadi nggak kelihatan cakep. Kurang ke atas, tapi ya udah nggak apa-apa. Nah, yang ini di sini. Nah, sama ya di sini ya. Nah, gini. Dah. Kuat enggak nih? Menceng enggak nih? Wah, ini kurang ke bawah, ini kurang ke atas. Ah, ya udahlah. Enggak apa-apa. Nah, kemudian si ininya apa nama besinya nih? Besi kayak apa ya namanya ya? Tuh gini. Besi apa-apa ya ini namanya, kayak besi tipis gitu loh. Nah, itu kita tempelkan ke softcase-nya. Nah, softcase-nya juga yang murah-murah aja, karena saya nyoba setelah lihat di YouTube ada yang masang, ternyata kelihatannya bagus. Ternyata kelihatannya bagus, jadi saya nyoba. Ini, kelihatannya kuat ya. Nah, yang satu di sini, kelihatannya doang kuat, tapi nggak tahu nih. Nah, seperti ini, kalau nggak ada beban mungkin kuat ya, tapi nggak tahu nih kalau ada beban. Oke, ini udah kepasang seperti ini. Nah, seperti ini kalau yang softcase-nya. Nah, kemudian kita copot ini. Kenapa saya nggak beli double din yang support Android? Nah, itu menurut saya ribet, instalasinya juga ribet, terus apa namanya, harganya juga mahal. Mending saya pakai tablet aja yang memang bisa digunakan di rumah maupun nanti digunakan di mobil. Nah, seperti ini. Ini juga bisa dicopot gini. Nah, masangnya kayak ini. Nah, wih, sayangnya kurang kuat ya, kayaknya ya. Nah, kayak gini. Tuh, kita coba nyalakan. Oh, kalau misalkan nanti kena goncang-goncangan gitu, jatuh enggaknya.
kayak gini. Jadi kelihatan gede 10 in. Ini juga nggak ketutup untuk hazardnya. Ini juga nggak ketutup juga. Tapi ini kayak kurang agak naik dikit ya. Ini ya nggak apa-apa. Tapi ini nggak tahu nih. Kalau kena guncangan jatuh nggak nih? Nah, seharusnya kayak gini nih. Ah, berarti saya harus beli apa namanya satu apa satu magnet lagi nih atau dua magnet lagi untuk di sini. Jadi biar ini kayak mau turun gitu yang sebelah kiri. Tuh. Nah. Oke, seperti ini. Jadi nanti saya mau tambah satu magnet lagi di atas yang mungkin warna hitam tuh, jadi lebih estetik kan. Ini memang bisa buat di rumah, buat main anak sebenarnya. Ini nanti juga bisa ditaruh di mobil seperti ini. Jadi tabletnya berguna banget gitu. Dan untuk soundnya ini saya kan masih pakai kabel seperti ini karena memang si head unitnya ini belum support Bluetooth. Jadi nanti saya beliin Bluetooth receiver lagi. Itu kalau buat map kan enak juga kan. Itu tuh. Kalau buat nonton-nonton YouTube gitu. Sip, mantap. Tampilannya seperti ini. Yuk.